Baru, Solu Intense Tape Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Denny uji nyali para layang demi cendal mani. Tapi begitu kembali ke... Pemirsa, siapa sangka seorang Denny Canan ternyata fobia ketinggian. Hal itu sudah ia rasakan sejak 20 tahun lamanya. Kini suami Bella Bonita itu ingin melawan rasa takutnya itu dengan main para layang. Iya, berlokasi di Bukit Para Layang Watu Gupit, Yogyakarta. Denny mencoba merasakan sensasi terbang menggunakan sayap kain. Bella Bonita yang ikut menemani Denny bersama Cundamani mencoba menyemangati sang suami. Saya Denny Canan itu orang paling takut ketinggian. Hari ini saya akan melawan rasa takut saya. Jangan, ya Allah. Bapak, kamu nggak tahu naik itu. Karena baru pertama, Denny tidak terbang sendiri. Ia harus didampingi tenaga profesional alias tandem. Meski tandem, tetap saja wajah Denny sudah memucat saat baru mengenakan peralatan keamanan. Kata hari ini, sesok prai. Hari ini Cece melawan rasa takutnya, takut ketinggian selama 20 tahun. Dan inilah detik-detik Denny Canan terbang dari atas bukit. Ia pun berteriak histeris. Aku yakin aku bisa melawannya. Oke, siap Mas Denny. Mas Denny, siap. Ya, ya. Siap. Lari Mas Denny. Lari. Mas, enggak mau Mas. Enggak apa-apa, ayo mundur. Mundur dulu guys, teman dulu mundur. Hah? Mundur, geser mundur aja. Dadah. Halo. Denny Canan, Denny Canan. Baru pertama aku takut ketinggian Mas Ki, aku memecahkan rekor. Walaupun merasakan ketakutan yang luar biasa, Denny yang terbang di atas ketinggian 900 meter dari permukaan laut itu begitu senang karena berhasil mengalahkan rasa takutnya. Saking senangnya, ia pun berteriak memanggil nama sang anak, Cundamani. Allah, aku bisa! Relax Mas Denny ya. Mas Jojo, manung pun Mas Jojo. Namun Mas Jojo. Mas Jojo, ya! Anakku Cecili Mas, sudah bapakmu berhasil! Kimberly lega udah bisa sama-sama move on dan gak ada drama lagi. Setelah drama panjang sejak 12 Juli 2024, Kimberly Rider resmi mengajukan gugatan. Akhirnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan keinginan Kimberly untuk berpisah dari Edward Akbar. Diumumkan melalui e-court rumah tangga, Kim dan Edward yang sudah 5 tahun dengan 2 buah hati resmi kandas. Alhamdulillah, lega, udah selesai. Semoga tidak ada banding supaya udah selesai gitu loh, udah sampai di sini gitu. Jadi bisa sama-sama move on aja. Kita yang penting hidupnya ya, untuk hal-hal yang positif ya. Untuk anak-anak kita mikirin kebaikannya mereka, terus untuk orang tua juga insya Allah kedepannya akan selalu berkat. Iya, bisa sama-sama move on, makanya nih, Kim kini jauh lebih bahagia. Perempuan berusia 31 tahun ini sering mengumbar senyumnya loh. Duh, kayaknya bahagia banget ya mbak setelah berstatus single mom,
bisa konsentrasi mengurus anak-anak. Besok nih kan aku lagi nggak ada kerjaan buat besok, jadi aku ngajakin anak-anak mau playdate bareng anaknya temen aku gitu. Jadi ada waktu buat mereka juga memulai kehidupan baru, santai dengan anak-anak, mikirin anak-anak aja ke depannya gimana, mikirin insya Allah tahun depan kan mereka mau sekolah. Ya udah fokus ke situ aja gitu loh, jadi nggak perlu ada mikirin yang gak enak lagi. Selain menang atas gugatan cerainya, Kim juga mendapatkan hak pengasuhan dan perawatan kedua anaknya, Raiden dan Aisyah, sementara Edward harus memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar 6 juta per bulan. Lantas, seperti apa rencana Kimberly dengan kehidupan barunya pasca berpisah? Ketok palunya begitu ya udah gitu, tapi emang sesuai dengan keinginan dari awal, alhamdulillah. Dari aku yang apa? Oh, yang 6 juta. Oh, enggak. Itu dari Pengadilan Agama. Yang dari aku kan yang 5.000 kan. Itu tuh pemikiran aku itu adalah ya udah kalau memang diwajibkan, ya udah aku tidak mau memberatkan dari sisi dianya aja. Kimberly juga kini sudah membuka hatinya kepada siapapun pria yang ingin mendekatinya. Tapi berkaca dari pengalaman pernah gagal, Kimberly ingin kriteria tidak hanya sayang anak-anak, tapi juga rajin sholat dan berakhlak baik. Yang penting ya sekarang kita fokus dengan diri sendiri dan anak-anak aja dulu. Edward pun rezekinya ke depan dilancarkan dan hidupnya baik-baik aja dan pokoknya sehat selalu. Sudah punya panggilan sayang? Ayu Ting Ting Andre Taulani, pacaran. Gagal jadi istri perwira TNI, Ayu Ting Ting santer dikabarkan jalin hubungan dengan Andre Taulani. Teka-teki Ayu sudah mulai membuka hati pasca putus dari tunangannya, Muhammad Fardana, terkuak setelah Ayu dan Andre, yang tengah berkolaborasi melahirkan karya, di hadapan kamera media, blak-blakan sama manggil ayang. Wah-wah, emang boleh secepat itu? Apalagi Andre saat ini belum resmi menduda. Ayang dulu yang bertanya. Ayang aja. Kita memang manggilnya ayang. Doakan ya teman-teman, semoga iya. Hasilnya bagus. Amin. Dan banyak yang suka. Kita namanya duo AA ya. Duo AA. Iya. Duo AA. Iya. Sampai saat ini, baik Ayu maupun Andre belum mau bicara terkait sejauh mana status hubungan antara mereka berdua. Satu hal yang pasti, keluarga nomor satu bagi Ayu. Kemarin, demi memeriahkan ulang tahun keponakannya, Sumehra Putri Shiva, pelantun lagu Minyak Wangi itu rela pasang tato muka. Tuh, tada! Aku jadi peri hejo, ini aman buat anak-anak. Semuanya aman, gak akan gimana-gimana. Tuh lihat banyak contohnya. OTD-nya mati oblong hari ini. Pesta ulang tahun kedua tahun Sumehra, ponakan Ayu Ting Ting pun berlangsung meriah dan mewah. Semua keluarga ikut bahagia merayakan ulang tahun Sumehra. Hai
happy birthday anak titing sayang Razita Sumera Fariza. Semoga meme sehat, panjang umur, selalu bahagia, jadi anak yang soleha, berbakti sama keluarga, sayang sama titing, ikis, ayah, ibu, mama, papa. Pokoknya doa terbaik buat meme. Sarangi.